mendapat. Kemudian kenapa kok menjadi suatu perintah dan kita harus dari salah satu mungkin ya dari video itu adanya beras yang dilemparkan kemudian mumpal mantul-mantul. Nah, apa beras mantul atau beras mumpal ini? Nah, akhirnya ini menjadi satu berita dan tidak meresahkan daripada masyarakat. Mari masyarakat Provinsi Jambi silakan untuk beraktivitas mengkonsumsi beras dan jangan takut. Bahwasanya Satgas Pangan selalu akan memberikan yang terbaik untuk Provinsi Jambi. Kami melaksanakan ini karena adanya informasi viral tentang beras plastik ataupun beras membal yang mana itu terjadi di Sulawesi Tenggara ya, di Kendari. Nah, kami melaksanakan ini tujuan adalah untuk memberi jawaban kepada masyarakat Jambi agar jangan resah. Nah, oleh karena itu mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Kadis. Terkait Pak Kadis, apakah sudah ada upaya untuk memeriksa ke lapangan atau gimana? Jadi gini, kita sudah di akhir Desember kemarin, kita sudah melakukan pengambilan sampel terhadap beras yang beredar di Provinsi Jambi. Hampir di semua kabupaten kita ambil sampel, kita uji di laboratorium. Alhamdulillah, dari indikator fisiknya saja yang sudah kita uji di laboratorium Saraswati di Bogor itu, tidak kita temukan adanya beras plastik di Provinsi Jambi. 18 sampel itu dari beberapa kabupaten, alhamdulillah tidak ditemukan beras plastik di Provinsi Jambi.